Assalamualaikum. Hi korang, welcome back to my channel. So for sampai jumpa channel ni. Hi korang, aku Cidin. So basically channel kecil kita tak lifestyle lah, makanan, minuman, travel, unboxing, review, sebenarnya apa yang jadilah hidup aku ni, aku nak share dengan korang. Sebab apa, hidup ni kan cuma sekali. So why not kalau kita enjoy semua. So guys, hari ni kerja tapi shift pagi, petang, malam-malam macam-macam. Nak tidur awal macam membazir. Sebaik aku buat something yang berfaedah. Contohnya kita buat menu review samyang daripada EcoShop. Korang percaya tak? EcoShop ada jual samyang dengan berharga RM2.40 sahaja setiap satu pack ni. Kita ada kimchi samyang. Kita ada kimchi ramen. Kita ada jajang. Tak tahu nak pronounce macam mana. Jajang ramen. And then kita ada tepuki. Tepuki. Bukan terpuki. Terpuki ramen. Okay, nak tahu sedap ke tak? Tunggu video ni sampai habis. So, kita akan review jajang ramen dulu. Without further ado, let's go review. Mana instructionnya gila? Yang ni nak air penuh ke? Ah, tu dia. So guys, inilah kejadian dia. Tak tahulah terlalu cair ke tak, tapi inilah kejadian dia. Jom kita review. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Risau aku makan makanan ikan shop ni tau. Cik badan melantak ni. So, bau dia bau apa ya? Ada sedikit bau macam Maggi sedap. Maggi sedap. Mi sedap yang kicap dia tu. Kicap dia rasa bau sikit lah. Tak tahulah sama ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maggi dia, dia punya mi rasa macam mi mahal tau. Mi unik. Dia macam bukan makan macam rasa macam Maggi kita, bukan. Dia punya mi dia. Dia cheese lebih tebal. Macam samyang. Tapi tak macam samyang sangat. Tapi lebih tebal daripada Maggi lah. Dia punya rasa dia kena dengan tekak, aku, tekak orang Melayu, tekak orang Malaysia ni. Dia macam, siapa pernah makan mi sanggul? Mi sanggul? Mi sanggul masak kicap. Rasa dia macam tu tapi yang mesti bajet punya. Dia tak ada guna rempah-rempah kita tu. Overall okay je. Tak jauh beza macam mi yang letak mi sanggul lah. Tak rasa macam jauh. I rasa kalau dia letak kayu manis, cili kering dengan bawang, mesti sama rasa dia. Tak pedas. Mungkinlah kalau kuah tu sedikitkan lagi. Tapi ni pun dah pekat dah. Untuk ni aku bagi 8/9. Ni sedap. Tak rasa pelik. Untuk RM2.40 aku rasa aku akan repeat lagi. Cuma mungkin aku akan tambah sedikit chili flakes ke. Ah, 8/10 berbaloi. Nextnya kimchi ramen pula. Mi dia nampak macam sama je. Sama, mi dia sama. Confirm, sama. Okey, yang ni sup. So tak payah buang air dia lah. Okey, yang ni sup. So tak payah buang air dia. Walah. Okey guys, nampak macam mi kari. Tak tahu sama ke tak. Jom kita review. Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Bau dia. Bau dia skin, bau kimchi. Bau ni macam kau biasa kalau kau makan jubuyu ke kan, kedai-kedai macam tu. Kau mesti akan bau dia benda ni. Dia macam kimchi yang didilutkan, yang dicairkan, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mi dia sama. Mi dia tebal, no wonder dia mahal, RM2.40 satu.
Okay, ikan shark. Love. Okay. You know what? Ni first time lah kita jumpa kimchi yang dalam bentuk serbuk. Flavor kimchi dalam bentuk serbuk kan? Yang pertama tadi yang janjang tu, dia punya sos kicap bentuk cair, bentuk paste. Yang ni dia bentuk serbuk macam Maggi kari punya pencah, Maggi ayam punya pencah, Maggi tom yum punya pencah. Ni pun bentuk serbuk macam tu. I rasa kalau you all buat nasi goreng, ambil nasi putih campur dengan serbuk kimchi ni, makan dengan telur mata dengan kimchi. Wah. Yang ni lebih berempah. Yang jejang tu dia sedap tapi dia macam plain sikit. Ini kita rasa lempah dia macam-macam ayam makan macam bagi kari tu. Tapi tak sekari. Yang ni 10/10. Yang ni sedap. Yang ni sedap. Yang ni korang ke try. Ini aku 10/10. Okay? Okay, nyah. Yang tak akhir. Tepuki Samyang. Okay, dia punya piece sama janjang. Tapi lebih berminyak. Mi dia sama je. Wallah. Okay guys, nampak macam Maggi Tom Yum. Jom kita rasa sedap ke idok. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Bau dia apa? Bau dia macam baru tu lah, tepoki. Aku pernah makan tepoki a few times je, tapi not my... Tak boleh masuk sangat lah, bukan tepoki tu. Tak tahu kenapa. Ramen ni okay, tepoki ni macam... makan lah, tapi tak macam mencari. Kalau ada, makan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepoki dengan yang apa satu lagi ya? Jajang, tepoki, kimchi, dua-dua dia rasa macam cili. Dia tak pedas sangat tapi dia ada rasa cili tu. Tepoki dengan kimchi duduk masam, tapi kimchi punya masam lagi sedap. Persendirilah. Dah kenyang guys, dua bungkus dah rembat. Tapi mie ni memang kenyal, memang rasa macam mie mahal. No. Yang ni, yang tteokbokki ni lagi pedas. Ya. So for those suka makan pedas, pedas. Betul. Okay guys, aku nak stop. Kemudian kita review ni, okay? Okay guys, alhamdulillah video kita pun dah sampai penghujungnya. So, untuk Elas tadi yang Samyang... apa? Samyang tteokbokki, okay? Dia paling pedas antara ketiga-tiga tu. Tapi pedasnya... lebih kurang Maggi kari lah, I will say. Maggi kari, Maggi tom yum. Pedasnya tak pedas sangat. Tapi pedas-pedas lah je. Rasa lah cili tu. Dan lebih masin daripada ketiga-tiga Maggi tom yum tadi, okay? Aku rasa least favourite aku jang-jang. Sebab jang-jang tu macam plain sangat. Dia macam kicap yang tawar. Kan? Kemudian dia tak pedas, tak berlemak. Yang kedua tersedap bagi aku yang tteokbokki ni lah.
Topoki ni dia pedas, lebih pedas, lebih flavor. Cuba tu lah, ada satu yang takkan tak suka sangat topoki ni. Mungkin korang suka sebab dia paling pedas antara ketiga dia. Mungkin korang suka. Dan paling favorite aku adalah kimchi tu tu. Sebab kimchi tu dia masing-masing yang aku macam, aku boleh masuk masing-masing. Sini kan kalau kau tengok gambar-gambar ni semua presentation dekat gambar bungkusan tu, korang ikut tu. Sebab yang disediakan dalam packaging tu yang basicnya. Basicnya, contoh janjang tu kan ada bagi kicap dengan mi. Mungkin kau kena letak shiitake mushroom ke, ayam ke, supaya rasa lebih sawi ke, supaya rasa lebih meriah lah. Macam kimchi tu mungkin dia bagi sebut kimchi dengan maggi je, mi dia je. Mungkin kau letak kimchi betul, and then kau letak daun bawang, supaya rasa dia lebih, yelah kan, lebih sedap kan. Sama juga dengan topoki tadi, mungkin dia bagi piece topoki dengan maggi dia je. Mungkin kalau kau boleh letak topoki betul-betul, kau boleh letak apa tu, nugget cheese yang macam dekat family mart tu kan, dia akan jadi lebih sedap. Yang aku tadi tu basic, malas-malas punya style, okay? Tapi kalau korang rajin, korang tambahlah lebih ingredient dalam tu supaya dia lebih sedap. Okay guys, aku yang terakhir tadi aku bagi 9/10 daripada akulah, my hardest video. So guys, actually sangat baloi, worth it lah dengan harga dia tu. Sebab Maggi ni memang rasa Maggi mahal. Bukan Maggi-Maggi biasa yang kita beli, yang Maggi kari apa semua tu. Memang Maggi masal. Perentah dia pun banyak, pekat. Cuma aku rasa next time kalau aku nak beli, aku nak masak, aku nak kurangkan sikit. Aku akan letak air banyak untuk bagi lembut. Tapi bila dia lembut tu, aku buang air sikit lah, supaya kuah dia lagi rasa lebih pekat. Overall, aku puas hati dengan produk yang dijual di e-coshop ni. Korang kena try. Okay guys, alhamdulillah video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. Thank you so much telah bertambah jadi daripada 1 subscriber sampailah ke almost 12,000 subscribe. Okay guys, sebelum kau belajar, jangan lupa untuk subscribe, like video ni, share dan komen. Jangan lupa. Assalamualaikum. Bye.